Sahabat Philadelphia, dilansir dari Wikipedia, Encyclopedia Bebas, adalah kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika. Meskipun bukan merupakan ibu kota negara bagian, Philadelphia merupakan salah satu kota paling bersejarah di Amerika. Di Philadelphia ini, terdapat kebun binatang pertama di Amerika Serikat. Selain itu, Philadelphia juga merupakan tempat persanggrahan Liberty Bell yang memiliki makna historis. Perjuangan kemerdekaan Amerika banyak melibatkan kota Philadelphia. Ibu kota AS bahkan sempat dipindahkan ke Philadelphia. Philadelphia diapit oleh dua sungai, yakni Sungai Delaware dan Sungai Schuylkill. Pusat kotanya dinamakan Center City. Di sini terdapat kawasan pecinan, sementara bagian selatan Philadelphia biasanya disebut South Philly, di mana banyak bermukim warga Indonesia yang bekerja baik secara ilegal maupun legal. Perkiraan terakhir, terdapat tidak kurang dari 5.000 warga Indonesia yang menetap di South Philly. Sahabat Karedok Lemca, dimanapun kalian berada, dilansir juga dari situs tripadvisor.co.id, salah satu kota paling bersejarah di Amerika ini, yakni Philadelphia, merupakan tempat yang ideal untuk menghabiskan akhir pekan. Sebaiknya akhir pekan yang panjang, pastikan untuk mengunjungi lonceng Liberty dan Aula Kemerdekaan, tempat konstitusi dan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ditandatangani. Keduanya merupakan bagian dari Taman Sejarah Nasional Kemerdekaan. Philadelphia juga menawarkan sejumlah museum seni yang mengagumkan, termasuk Museum Rodin. Museum St. Franklin Institute adalah salah satu dari banyak objek wisata yang menghormati kehidupan dan karya Benjamin Franklin, tokoh paling terkenal dari kota ini. Setelah mencerna sebuah informasi sejarah tersebut, pastikan Anda menyisakan ruang untuk sandwich steak keju Philly yang klasik.
berbicara Philadelphia, maka takkan lepas dari pembahasan sebuah kota Kensington, Philadelphia, yang termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma, tunasusila, yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Dilansir dari situs unbanbogor.com dari blorapikiranrakyat.com, sahabat, sampah-sampah jarum suntik itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal tersebut sudah sangat biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Philadelphia kerap disebut sebagai kota zombie di dunia nyata, sebagai ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Keadaan Philadelphia kini begitu mencekam. Salah satu wilayah di Philadelphia yang bernama Kensington Avenue memiliki suasana mengerikan karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh bak seorang zombie. Sahabat.